Besar gila kepala sotong ni, takut nak makan. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba secubit dua mi tongge. Untuk korang yang tak tahu, rasanya sebelum ni aku dah pernah buat dah mukbang mi tongge ni. Tapi tahun ni aku rasa teringin sangat sebab dia bulan puasa je ada. So depan aku ni adalah mi tongge Putrajaya dengan soto. Dan of course aku ada air kopi OIS kat sini sebab aku kan tengah diet perut kelapa gila, tak sabar nak cuba mi tongge Putrajaya ni. So jom, jom tengok aku makan. Aku tak tahu kenapa aku nak makan dia punya sotong dulu. Sotong dia memang besar gila. Bismillahirrahmanirrahim. Besar dan tebal. Soto dia memang tebal, kena kunyah betul-betul, geng. Memang puas hati makan dia punya soto dia. Seterusnya dia punya mi dia, entahlah, lupa kenapa nama dia mi tongge. Bismillahirrahmanirrahim. Mi dia ni bukan mi bodoh, memang mi bijak. Maksudnya dia macam-macam isi. Macam mi basah pun ada. Nampak? Macam aku cakap dulu-dulu, mi dia actually memang sedap. Aku tak ada masalah dengan rasa dia. Aku okey. Kepala sotong. Besar gila kepala sotong ni, takut nak makan. Rasa sotong. Susah nak jumpa mi macam style mi kawah yang sedap dekat bazar Ramadan. Dan bagi aku dia punya portion dia memang agak banyak lah untuk sebungkus. Nice.
tahun lepas sebenarnya Mi Tonggeng ni ada isu sikit lah, viral sikit lah. Tapi alhamdulillah tahun ni tak ada apa-apa yang berlaku. Maksudnya masing-masing dah ambil pengajaran. Bagus lah tu. Sotong ni. Besar gila. Okey, ni kita punya sotong, kita makan dengan mi dia pula. Ha. Sotong dengan mi. Sotongnya tak akhir. Oh. Ya, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So bagi aku, dia punya rasa mi tu masih lagi sedap macam dulu. So tepuk dada, tanya selera. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe dan korang support channel Aziz Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.